Orang yang dapat hidayah namanya Mahdi. Maka pengikut Imam Al-Mahdi namanya Al-Mahdiyin. Ya. Apa arti Al-Mahdiyin? Orang yang kalbunya diberi petunjuk oleh Allah. Bapak saudara yang makan Allah, insyaallah sampai isya nanti kita akan membedah hadis-hadis mengenai Al-Imam Al-Mahdi, terutama setelah Daulah ala Minhaj Nubuwah berdiri. Sebelum terjadi khuruj Dajjal, keluar Dajjal, apa yang terjadi? Terjadi fitnah. Fitnah bahasa Arab artinya kekacauan. Kita masuk ke hadis, ini hadis Imam Abu Daud, ya, bahwa di akhir zaman akan terjadi fitnah akhir zaman, dan itu panjang. Puncaknya ada dua, muncul Dajjal dan terakhir nanti ada lagi Ya'juj dan Ma'juj. Kita yang kita bicarakan dari kemarin adalah pra Dajjal keluar dan setelah Dajjal dibunuh. Mungkin ada beberapa orang yang mungkin mengatakan, ah Ustaz ini dongeng. Kita butuh sesuatu yang real, ya. Ini juga ada hadisnya, kita punya data. Sebelum ilmu kamu ada, hadis ini sudah ada. Sebelum ilmu kedokteran, politik, bisnis semua ada, ilmu ini sudah ada. Ya, jangan terlalu sombong lah. Kemudian mengatakan orang yang berbeda faham, beda pandangan dengan kita, kemudian dongeng, ya. Syekh Al-Adni mengatakan ada ilmu fiqih, ilmu akidah, ilmu tasawuf. Lalu beliau menyebutkan ilmu eskatologi. Eskatologi ini fikih akhir zaman. Sama dengan penemuan kita, cuma saya menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Ya. Fikih akhir zaman ini saya bagi dua. Jadi kalau beliau empat, saya jadi lima. Fikih akhir zaman itu pertama, gerakan apa yang akan kita persiapkan menyongsong akhir zaman. Maka disebut harakah. Ya. Lalu tujuannya sampai kemana? Tujuannya itu yang kelima. Yang Nabi sebut, summa yakunu. Ya. Selalu setelah itu ada daulah. Kekuasaan ala minhajin nubuwwah. Dalam manhaj kenabian. Itu. Jadi fikih akhir zaman saya baginya dua. Harokah. Nah, harokah ini pergerakan. Bergerak itu berarti gak boleh diam tuh. Karena sekarang zamannya alhamdulillah masih belum zaman perang. Perang militer kita nikmati. Sekarang perang apa? Perang opini enggak? Maka ciri-ciri pengikut Dajjal sekarang sudah bisa dideteksi. Satu, tidak percaya zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati ya, tuh, ya. Kalau punya ustaz enggak percaya zuriat Nabi, hati-hati tuh dia. Tuh. Semoga dia berubah sebelum saatnya terjadi. Kenapa? Ini hadisnya yang mau kita baca. Al-Mahdi minni. Ya. Al-Mahdi itu dari keturunanku. Al-Mahdi minni min itrati. Al-Mahdi itu dari keturunanku, dari itrahku. Min waladi Fatimah. Dari zuriat Fatimah. 284. Ini namanya sanad. Ahmad ibn Ibrahim. Ini sanad namanya. Jadi hadis itu tidak langsung didapat oleh imam dari Nabi. Si imam ini berguru juga kepada seseorang atau banyak orang. Maka kalau kita ikut sunnah Nabi, wajib punya guru. Karena imam pengamal dan pengumpul sunnah ini berguru. Tapi kata kawan kita sekarang, gak boleh ikut ustaz, gak boleh ikut imam, gak boleh ikut kiai. Langsung saja kepada, nah ini saya ulang-ulang terus Pak. Karena mereka mengulang-ulang di luar sana, kita ulang lagi di sini. Kita bersihkan cara berpikir begitu. Kita riset ulang. Itu brainwash. Ikut Allah saja. Ikut Rasul saja. Kita tanya, gimana cara ikut Rasul? Baca Sahih Bukhari. Sunan Abu Daud. Ini yang saya bawa namanya Sunan Abu Daud. Kitab hadis ketiga di bawah Bukhari, Muslim. Ini Sunan Abu Daud. Kawan Imam Bukhari dalam berguru. Ini mereka sepengajian. Bedanya, Sahih Bukhari lebih mentareng aja daripada Sunan Abu Daud. Cuma mereka punya kriteria masing-masing dalam bab sahih. Mereka berguru, siapa guru dia?
Ahmad ibn Ibrahim itu gurunya. Dari Abdullah bin Ja'far Ar-Raqqi, an Abil qala hadatsana Abdul Malik, terus sampai ke an Ummi Salamah, dari Ummu Salamah. Apa kata Ummu Salamah ini istri Rasulullah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Al Mahdi minni min 'itrati." Al Mahdi, Imam Mahdi itu min 'itrati. Kenapa Nabi enggak perlu nyebut imam? Ya, beliau Nabi, imam mah di bawahnya, enggak perlu ada kata imam. Ya, kita yang perlu menyebut kata imam sebagai respect kepada beliau. Al Mahdi itu min 'itrati. Apa arti 'itrah? Rah. Sudah jadi bahasa Indonesia? Al Mahdi itu terah, dia terahku. Terahnya Rasulullah min waladi Fatimah. Ini khusus. Keturunan Rasulullah hanya lewat Sayyidah Fatimah. Maka yang ingkar kepada keturunan Rasulullah berarti dia ingkar kepada Imam Al Mahdi. Di akhir zaman ini mempercayai Al Mahdi itu adalah rangkaian dari kesahihan percaya kepada hari akhir. Maka kalau enggak percaya kepada Imam Mahdi, bisa dipertanyakan percayanya kepada hari akhir. Jadi wajib atau enggak? Dipercaya terhadap hari akhir, di dalamnya ada tanda-tanda kiamat. Salah satunya khurujul Mahdi, munculnya Al-Imam Al-Mahdi. Ini hadisnya. Berarti mulai hari ini hormat enggak mazuret Nabi? Hormat. Tapi manusia manusia biasa, mereka manusia biasa. Karena di darahnya ada darah Rasulullah sallallahu alaihi. Dan Bapak Saudara mekan Allah, kiamat tidak akan terjadi kalau masih ada dua pewaris. Satu pewaris ilmu Rasulullah. Yang kedua pewaris nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu para sayyid, para sadah, itu mereka beban mereka lebih berat dari kita. Karena mereka kalau dosa, dosanya itu digedein. Satu tapi gede itunya. Kenapa mereka membawa darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Bukan berarti para sayyid habib ini tidak ada dosa, mereka ada dosa. Sama kayak kita persis. Yang enggak belajar ya enggak jadi ulama. Yang dagang ya jadi pedagang. Yang sekolah, yang berpolitik jadi politisi. Sama kayak manusia biasa, perbedaannya dia dipilih Allah menjadi zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bukan. Gitu ya. Karena kita bukan zuriatnya dari sisi nasab, maka carilah nurnya dari sisi ilmu. Ini hadisnya. Hadis ini sahih ya. Oke. Ini satu riwayat. Di riwayat berikut, Al-Mahdi minni. Ini mulai masuk ke intinya sebenarnya. Imam Mahdi itu keturunanku. Al-Mahdi artinya yang diberi guidance, hidayah. Hidayah itu turunnya kemana? Ke qalbu. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah hidayahi qalbunya. Allah hidayahkan. Orang yang dapat hidayah namanya Mahdi. Maka pengikut Imam Al-Mahdi namanya Al-Mahdiyin. Ya? Apa arti Al-Mahdiyin? Orang yang kalbunya diberi petunjuk oleh Allah. Berdasarkan surat Taghabun tadi, wa may yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang percaya kepada Allah, maka Allah guiden kalbunya. Maka siapakah kriteria Al-Mahdiyin ini? Satu, dia mukmin. Mukminnya tidak hanya dengan mulut, tapi dia bergerak dengan kalbunya. Maka dia ahlul qulub, ya, ahli kalbu. Kalbunya hidup, karena hidayah turunnya ke dalam kalbu. Jadi yang disebut Al-Mahdi ini dia percaya. Percaya itu bisa nggak setengah-setengah? Saya percaya tapi dikit, nah gak bisa begitu. Percaya itu gak ada hubungannya dengan cocok logi. Ya. Inilah rahasianya, kenapa Allah samarkan dari manakah Al-Mahdi keluar. Supaya orang-orang yang palsu-palsu nongol sebelum waktunya.
Dan Nabi sudah mengatakan begitu, khairul qurun qarni, sebaik-baik kurun di zamanku, abadku, lalu abad setelahku, lalu abad setelahku. Setelah itu apa kata beliau? Akan muncul orang yang bersaksi sebelum bersumpah, yang bersumpah sebelum bersaksi. Kan sekarang muncul. Nanti lihat aja Pak, 2000 berapa ya, nanti ada lagi virus, orang tegang lagi sedunia, muncul orang-orang stres ngaku Al-Mahdi. Al-Mahdi gak perlu ngaku, dia sudah Al-Mahdi dari lahirnya. Dia tidak menjadi Al-Mahdi karena dibaiat orang, dia sudah Al-Mahdi sebelum dibaiat. Tapi Allah sembunyikan dia, karena ada kata kunci nanti di sini. Dan beliau adalah orang yang percayanya sangat kuat. Kepercayaan imannya sangat dahsyat. Mukminnya sempurna. Tapi dia keep dalam-dalam di dalam kalbunya. Ini ciri-ciri fisik. Nah, di sini banyak orang stres ngaku nih. Ajlal jabhah. Jidatnya agak lebar. Hati-hati antum yang jidat lebar tuh ya. Terlalu lagi stres ngaku Al-Mahdi lagi. Beruntunglah jidatnya enggak lebar. Aman. Aknal anf ini mancung lah ya, tapi gak mancung amat. Yamla'ul arda qisto, ini dia. Jadi setelah nanti Dajjal kalah, kan sekarang pembahasannya itu ya, setelah Dajjal kalah, yamla'ul arda qisto, dia akan memenuhi bumi dengan qisto. Apa arti qisto? Keseimbangan, wa'adla, keadilan. Semua orang pengen keadilan kan? Sekarang banyak yang menurut kita gak adil. Kenapa? Karena kita dapat persepsi dari YouTube, dari berita. Persepsi itu yang membuat kita tidak mengatakan tidak adil, tapi ada kelompok lain mengatakan adil. Karena dia baca persepsi yang lain. Jadi jangan-jangan persepsi kita yang mengatakan adil, tidak adil. Kalau nanti tidak ada persepsi, semuanya objektif. Kama muli'at jauran wa zulma, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi oleh kezaliman. Yamliku sab'a sinin, menguasai selama 7 tahun. Di hadis yang lain 8, di hadis yang lain 9. Maka saya mengambil yang 9 tahun. Masih ingat Dajjal berapa hari di bumi? 1 hari sama dengan 365 hari setahun. Gak usah khawatir, nanti Allah ganti. Setahun, sehari bersama Al-Mahdi. Nanti sama rasanya dengan setahun. Hitung aja tuh, 9 kali 365 kali 365, rasanya ribuan tahun, rasanya tetap hitungannya 9 tahun. Itu kenapa? Karena farhan, karena sangat bahagia. Kenapa bersama Al-Dajjal terasa lama? Karena merasa mencekam, tersiksa. Jadi dua nih waktu, ada waktu yang membuat kita terasa lama, itu karena tersiksa. Ada yang karena saking bahagianya. Nanti di zaman itu, dipendek cerita, kita simpulkan banyak hadis. Di zaman itu, gak ada lagi orang yang berhak nerima zakat. Maka mumpung yang punya rumah kosong, punya rumah hanggur, kasihlah ke orang-orang yang gak punya rumah tuh. Yang punya harta numpuk, bagi-bagilah. Ini waktunya sudah dekat, Pak. Kalau virus ini berubah modelnya gimana? Nanti tidak ada turun hujan. Paceklik, tanaman gak ada tumbuh. Duit bisa dimakan gak? Duit di bank bisa dicairkan gak? Mumpung masih bisa berbagi, berbagilah sekarang. Sebelum berbagi nanti tidak ada artinya. Karena nanti kalau orang udah masuk zaman Al-Imam Al-Mahdi, semua keberkahan Allah turunkan. Gunung-gunung emas itu nanti dibuka semua. Jadi gak ada orang, kita mau ngasih duit, orangnya punya duit. Yang dulu kita ingat dia miskin, dia gak miskin lagi. Mumpung Bapak ini punya kelebihan, sekarang berbagi. Ada pergerakan dakwah, berbagi.
ada orang ngurusin fakir miskin berbagi, ada yang punya pesantren, gak mesti ahlul Quran. Kita ini kan cuma mengatakan yang dibantu itu orang hafiz Quran. Hafiz Quran itu siapa saja yang khidmah kepada Quran, baik dia khidmah fikih, khidmah akidah, khidmah tasawuf, itu semua ahlul Quran. Bukan hanya ngafalin bacaan, semuanya ahlul Quran. Kan semua ilmu itu dari Al-Quran ya, apalagi kalau dihafal Quran plus ilmu-ilmunya. Fayalbas sab'a sinin, lalu Imam Mahdi tinggal selama 7 tahun. Qala Abu Dawud, qala ba'dun an Hisham, Hisham ni rawi, Nabi mengatakan 9 sinin, 9 tahun. Jadi itu perbedaan riwayat. Nah, saya milih yang mana? 9 pak, ya kita pilih yang enak pak, yang lama. Bukan sembarangan pilih, karena yang ngomong Hisham, Hisham itu adalah Amirul Mukminin fil hadis, ya, Amir dalam ilmu hadis. Meskipun hadis ini dhaifkan oleh sebagian ahli riwayat, tapi hadis ini diperkuat oleh setelahnya dan sebelumnya. Maka hadisnya walaupun ini ada yang nulisnya dhaif, tapi dia sudah menjadi hasan, ya. Hadis ini sudah naik menjadi hasan. Kenapa? Karena ada hadis penguat sebelum dan setelahnya. Ada teknik-teknik untuk meneliti hadis. Nanti saya cerita ba'da insyaallah. Nanti ada yang disebut sahih. Kapan hadis disebut sahih? Jangan asal ngomong-ngomong doang sahih, sahih, sahih. Sahihkan Albani. Emang kalau disahihkan Ar-Razi enggak bisa terima. Ya. Lagu aman ente gitu ya. Di sini coba lihat. Nanti yang terjadi yaqsimul mal, harta dibagi-bagikan. Ya'mal finnas, beramal di tengah manusia dengan sunnah Nabi. Berarti sebelum itu terjadi, sunnah tidak akan pernah tegak secara utuh. Maka jangan paksa sekarang kita harus syariat gitu. Tenang aja, sabar-sabar dululah. Rasulullah 13 tahun kok sabar di Mekah. Kemudian setelah sampai di Madinah, beliau tahan lagi. Sampai Fathu Mekah tahun ke-8 Hijriah. 13 tambah 8 berapa tahun? 13 tambah 8? 21. Ini kita bakal nunggu gak nyampe sampai 21 tahun? Tenang aja.